sosialisasi dan koordinasi terkait dengan penggunaan vaksin rubella, Wali Kota Jambi mengumpulkan seluruh kepala sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP sekota Jambi serta seluruh kepala puskesmas, Dinas Pendidikan dan Kesehatan sekota Jambi. Kegiatan dilaksanakan di Aula Geria Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Sosialisasi dan koordinasi terkait vaksin rubella ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah yang ada di Kota Jambi mengenai proses pembuatan vaksin rubella yang dijamin aman untuk digunakan. Diungkapkan Wali Kota Jambi bahwa pergerakan penggunaan vaksin campak dan rubella di Kota Jambi sangat lamban. Sebanyak 292 sekolah menunda melakukan vaksin campak dan rubella. Vaksin campak dan rubella dicanangkan pemerintah hingga 10 September dengan target 95% dengan sasaran anak usia 9 bulan hingga 15 tahun. Vaksin rubella dinilai penting oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Dalam hal ini, Fasya menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan dari pemerintah kepada orang tua murid dalam pemberian vaksin rubella. Namun bagi para orang tua yang tidak mau anaknya divaksin, diimbau untuk membuat surat pernyataan. Dulu nenek moyang gitu buatku 8 jam. PAUD, TK, SD, SMP, swasta dan pemerintah juga, yaitu seluruh kepala puskesmas, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dalam rangka sosialisasi dan koordinasi terkait dengan vaksin rubella ini. Karena memang di khusus di Kota Jambi ini pergerakannya sangat lambat. Nah, ini jadi saya kumpulkan semua kepala sekolah untuk melaksanakan vaksin massal rubella ini. Nah, mudah-mudahan tadi juga dijelaskan tentang proses pembuatan vaksin ini oleh dokter spesialis anak. Saya juga MUI juga membuat testimoni dan juga beberapa pasien, beberapa dokter yang memang terkena rubella juga, warga juga yang terkena rubella, anak-anak dia yang memberikan testimoni juga. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini membuka kesadaran warga kita untuk memberikan vaksin kepada anaknya. Program ini dicanangkan pemerintah sampai dengan... Dari Jambi, Ia Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata. Anak-anak usia 9 bulan dan 15 tahun.